losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery. Halo para kreator, apa kabar? Baik-baik saja kan tentunya. Berjumpa kembali bersama tentunya di channel Editing Deso Official. Sebelum lanjut ke tutorialnya, mari rileks sejenak terlebih dahulu, agar tidak tegang pastinya. Inhale, exhale, tarik napas, buang napas. Saat buang napas, buang semua masalah dari pikiran Anda. Tarik napas, buang. Bisa buang masalah, tetap aja kepikiran. Belum bayar listrik, BPJS, PDAM, telepon. Belum bayar pajak kendaraan. Mana diminta ada bayarin belanja online-nya. Belum lagi isi pulsa, top up uang elektronik. Gimana bisa inhale exhale yang ada sesek mikirin masalah? Itu Oke, sekarang kita lanjut ke tutorialnya. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi tutorial yang mudah dan simple tentunya. Pada tutorial kali ini adalah, bagaimana cara menambahkan efek transisi blur pada video, seperti contoh video di awal tadi. Untuk menghasilkan video, agar lebih terlihat menarik, tentu tidaklah sulit, baik video sinematik maupun video lainnya karena kita hanya cukup menambahkan beberapa efek saja pada video, yaitu efek transisi, dan pengaturan serta penyesuaian warna pada video, atau biasa disebut dengan grading colors. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke tutorialnya. Setelah memilih video mana yang ingin diedit, langkah pertama, klik pada video, lalu klik titik 3 di pojok kiri atas. Pilih duplikat sebagai lapisan, dan pilih full screen. Kemudian klik pada video lapisan, lalu pilih filter warna, lalu pilih lagi warna dasar, dan pilih warna B16 atau hitam putih. Kenapa harus warna hitam putih? Karena hanya merubah warna di sekitar objeknya saja. Dan sesuaikan pencahayaan kembali pada video lapisan, agar objek lebih terlihat jelas. Setelah selesai merubah pencahayaan, sekarang tambahkan efek pada video. Caranya klik lapisan. Lalu pilih efek. Dan di sini saya memilih efek blur radial. Kemudian sesuaikan efek blurnya. Samakan dengan layar video, lalu fullkan efek blurnya. Dan panjangkan efek blurnya, samakan dengan klip video. Dan ekspor videonya. Tahap berikutnya yaitu, menyatukan video yang asli dengan video yang sudah diedit pertama tadi. Caranya pun sangat mudah. Pilih lapisan, lalu pilih video yang sudah diekspor pertama tadi, kemudian pilih full screen, dan untuk grading color-nya, pilih saja layar atau multi screen. Langkah terakhir, sesuaikan pencahayaan pada video, lalu tambahkan audio atau background, lalu ekspor videonya.
Sampai di sini dulu tutorial editingnya. Terima kasih yang sudah setia menonton. Jika suka dengan video ini, silahkan tinggalkan like dan jika bermanfaat, silahkan di-share video ini. Dan jangan lupa subscribe juga. Terima kasih dan salam kreator. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you mean? We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness.